Assalamualaikum, selamat datang di channel Dita Devianto. Kali ini saya akan membuat kolak pisang ubi yang lezat dan gurih. Kolak pisang ubi adalah salah satu makanan khas Indonesia yang sangat populer dan lezat. Dalam video tutorial ini, saya akan membagikan cara membuat kolak pisang ubi yang mudah dan praktis. Bahan-bahannya sebagai berikut. Mari kita mulai. Siapkan 500 gram ubi, potong-potong menjadi kecil. Beberapa buah pisang sesuai selera. Di sini saya menggunakan pisang kepok. Rebus 2 liter air. Setelah mendidih, masukkan ubi, tambahkan daun pandan. 150 gram gula merah atau gula aren. Setengah sendok teh garam. 3 sendok makan gula pasir. Sambil dikoreksi rasa karena setiap daerah kadar manis gula berbeda-beda. Kemudian masukkan pisang. Tambahkan 130 ml atau 2 bungkus santan instan. Masak sampai kolaknya matang. Kolak pisang siap disajikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika dirasa bermanfaat, bisa share ke teman-teman kalian agar tahu resep dan cara bikinnya ya. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ingin melihat tutorial lainnya, silahkan tonton video-video berikut ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.